Jas Merah. Kembali lagi bersama Ibu Marcella Sembiring. Hari ini kajian materi kita mengenai Konferensi Meja Bundar dan Sikap Belanda terhadap Indonesia. Minister-president Drees opent de plechtige bijeenkomst met een reden waarin hij onder andere zegt: meskipun Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum bisa bebas dari cengkeraman negara lain loh. Nah, masih ada negara yang ingin menguasai Indonesia, salah satunya yaitu Belanda. Berbagai upaya telah dilakukan Indonesia agar bisa terlepas dari kekuasaan Belanda, mulai dari perang gerila hingga diplomasi. Nah, salah satu langkah yang akan diambil Indonesia untuk mengakhiri konflik dengan Belanda yaitu dengan Konferensi Meja Bundar. Nah, bagaimana kronologi Konferensi Meja Bundar ini? Mari kita simak materi kita berikut ini. Nah, kegagalan Belanda untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan disebabkan karena adanya ancaman dari dunia internasional. Nah, untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda, maka dilakukan beberapa kali pertemuan seperti Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renf pada 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan keputusan yang mengecam serangan militer Belanda terhadap Indonesia dan menyerukan diadakannya perundingan untuk penyelesaian konflik secara damai antara Indonesia dan Belanda. Kemudian, diadakan lagi Perjanjian Drumroyen yang dilaksanakan pada 6 Juli 1949. Nah, setelah perjanjian ini diadakan, maka diadakan lagi konferensi yang diikuti oleh para tokoh yang masih diasingkan di Bangka. Sebelumnya juga sudah diadakan terlebih dahulu Konferensi Intern di Indonesia yang diadakan di Yogyakarta antara tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus 1949. Konferensi Intern Indonesia dihadiri oleh semua otoritas bagian dari RIS atau Republik Indonesia Serikat yang akan dibentuk. Para partisipan juga setuju mengenai prinsip dan kerangka dasar untuk konstitusinya. Pada tanggal 11 Agustus 1949, maka dibentuklah perwakilan Republik Indonesia untuk menghadiri Konferensi Meja Bundar yang diadakan di Den Haag, Belanda. Nah, Indonesia dan BFO atau Bijenkorf for Federal Overleg juga mengadakan konferensi sebelum pelaksanaan Konferensi Meja Bundar. Nah, hasil keputusan konferensi tersebut yaitu BFO mengakui kedaulatan Republik Indonesia tanpa syarat. Kemudian, diadakanlah Konferensi Meja Bundar yang diselenggarakan di kota Den Haag, Belanda, dimulai pada 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Enkelijk en soeverein Indonesisch volks van de volkeren van Indonesië en Nederland. Indonesië en Nederland beide zullen er wel bij varen en het nageslacht zal ons dankbaar zijn. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada Konferensi Meja Bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Vervolgens is het woord aan de voorzitter van de BFO, Sultan Hamid II van Pontianak. Pada kami adalah kemauan yang luhur untuk menjaga pelihara agar dalam negara muda yang berdaulat harus ada hukum dan ketertiban dan harus menjadi tempat bagi setiap orang tak memandang bangsa atau agamanya. De Sultan zegt onder andere: wij willen vereend met inspanning van al onze krachten een goed georganiseerde rechtsstaat opbouwen die een waardig lid zal zijn van de volkerengemeenschap. Wij willen en wij zullen dit zelf doen en wij zullen hierin slagen. Kami mau dan kami akan melakukannya sendiri dan kami akan mencapainya. De voorzitter van de Nederlandse delegatie, minister van Maarseveen. Sinds Nederland bij de overeenkomst van Linggarjati zich bereid verklaarde de soevereiniteit over Indonesië aan de Verenigde Staten van Indonesië over te dragen, heeft het die bereidheid ook in zijn grondwet verankerd.
Die overdracht zal, als ze eenmaal heeft plaatsgehad, nimmer weer teniet gedaan kunnen worden. Ten slotte spreekt nog de heer Critchley, die namens de Commissie der Verenigde Naties voor Indonesië gelukwensen aanbiedt ter gelegenheid van de opening der conferentie. Mr. Chairman, on behalf of the members of the United Nations Commission for Indonesia, I should like to add our felicitations on this historic occasion. Pada tanggal 23 Desember 1949, perwakilan Republik Indonesia Serikat berangkat ke Belanda untuk penandatanganan kedaulatan yang akhirnya dilaksanakan pada 27 Desember 1949. Dalam upacara penyerahan kedaulatan, Belanda diwakili oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. William Drees, dan Menteri Kelautan yaitu A. Sasen. Sedangkan dari delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta. Vestiging die de nieuwe rechtsorde bekrachtigt, wordt deze akte eerst door Hare Majesteit de Koningin en daarna door de verantwoordelijke Nederlandse ministers ondertekend. Blijkens de zo even met de handtekening van uw majesteit bekrachtigde akte van soevereiniteitsoverdracht en erkenning werd... Het is mij als leider de delegatie van de Republiek de Verenigde Staten van Indonesië een grote eer en waar genoegen hierbij namens de Republiek de Verenigde Staten van Indonesië de soevereiniteit over Indonesië te aanvaarden op de voet van zo even door de secretaris van Nederlandse ministerraad voorgelezen akte van soevereiniteitsoverdracht. Ik koester de hoop dat de betrekking tussen onze beide landen... Na deze verklaring plaatst Dr. Anders Hatta zijn handtekening onder de akte van overdracht. Sedangkan, di waktu bersamaan di Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 dan wakil tertinggi A.H.J. Loving menandatangani kedaulatan. Nah, dengan begitu, Indonesia akhirnya diakui kedaulatannya oleh Belanda dan berubah bentuk menjadi negara serikat atau yang kita kenal dengan RIS, Republik Indonesia Serikat. Vertrouwen in de toekomst en welke hij eindigt met de wens welke leeft in het hart van het Indonesische volk. Dilaksanakannya konferensi meja bundar yaitu yang pertama mengakhiri perselisihan antara Indonesia dan Belanda dengan cara melaksanakan perjanjian yang sudah dibuat antara Republik Indonesia dan Belanda. Nah, khususnya pembentukan negara RIS. Yang kedua, dengan tercapainya kesepakatan konferensi meja bundar, maka Indonesia telah diakui sebagai negara yang berdaulat penuh oleh Belanda, walaupun tanpa Irian Barat. Nah, tokoh-tokoh yang hadir pada konferensi meja bundar, yaitu dari pihak Indonesia, yang hadir saat itu yaitu Muhammad Hatta, dengan delegasinya yang hadir pada saat itu. Pihak Belanda yang hadir dalam konferensi meja bundar, yaitu BFO, yang mewakili berbagai negara hasil ciplakan Belanda di Indonesia. Perwakilan ini dipimpin oleh Sultan Hamid yang kedua dari Pontianak. Perwakilan Belanda ini dipimpin oleh Mr. Van Marsepen dan dari UNSI diwakili oleh Critchley. Sedangkan dari pihak UNSI
bertindak sebagai penengah jalannya konferensi antara Indonesia dan Belanda. Pembentukan UNS ini sebagai penengah perdamaian antara perselisihan Indonesia dan Belanda. Nah, hasil dari diadakannya konferensi meja bundar yaitu yang pertama, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat sebagai sebuah negara yang merdeka. Kedua, pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Yang ketiga, status Provinsi Irian Barat diselesaikan paling lama dalam waktu setahun setelah pengakuan kedaulatan. Yang keempat, dibentuknya Uni Indonesia Belanda untuk mengadakan kerjasama antara RIS dan Belanda yang dikepalai oleh Raja Belanda. Yang kelima, RIS akan mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi serta izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang keenam, RIS harus membayar utang Belanda sejak tahun 1942. Yang ketujuh, kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia. Yang kedelapan, tentara Belanda akan ditarik mundur, sedangkan KNIL akan dibubarkan dengan catatan bahwa anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan ke dalam kesatuan TNI. Pengesahan dan penandatanganan isi konferensi meja bundar kemudian disampaikan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Selanjutnya, KNIP melakukan sidang pada tanggal 6 sampai 14 Desember 1949 untuk membahas hasil konferensi meja bundar. Pada akhirnya, KNIP menyetujui hasil konferensi meja bundar tersebut. Pada tanggal 15 Desember 1949, Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat dan Muhammad Hatta diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Presiden Soekarno-Hatta pada 20 Desember 1949. Nah, apa sih dampak-dampak dari diadakannya konferensi meja bundar ini? Nah, yang pertama, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan di Indonesia dapat segera dimulai. Yang ketiga, Irian Barat belum bisa diserahkan kepada RIS atau Republik Indonesia Serikat. Namun, Irian Barat akan diserahkan setahun kemudian. Yang keempat, bentuk negara serikat tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Dengan pengakuan kedaulatan itu, maka berakhirlah kekuasaan Belanda atas Indonesia dan berdirilah negara Republik Indonesia Serikat. Sehari setelah pengakuan kedaulatan, ibu kota negara pindah dari Yogyakarta ke Jakarta. Nah, jika kita lihat, dampak dari konferensi meja bundar ini memberikan dampak yang cukup mengembirakan bagi bangsa Indonesia. Karena sebagian besar dari hasil konferensi meja bundar berpihak kepada Indonesia. Sehingga dampak positif diperoleh oleh Indonesia. Sekian materi kita mengenai konferensi meja bundar. Di lain waktu kita akan sambung dengan materi-materi sejarah yang lainnya. Salam jas merah untuk kita semua.